pahlawan yang menjadi garda terdepan dalam melayani pasien meninggal dunia. Dia adalah Haji Umar S. Cop Nurse, salah seorang perawat senior di Rumah Sakit Nenek Malomo, Pangkajene, Sidrap. Rumah sakit tempat almarhum Haji Umar dirawat di Makassar mengonfirmasi meninggalnya almarhum pada Selasa 2 Juni 2020 malam. Kabar meninggalnya perawat yang dikenal suka menolong sesama itu juga telah beredar luas di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidrap. Doa terbaik dari kalangan dokter dan tenaga kesehatan di Sidrap pun mengiringi kepergian pria yang dikenal murah senyum itu. Di Rumah Sakit Nenek Malomo, Pangkajene, Sidrap, almarhum Haji Umar dikenal sebagai sosok pegawai negeri sipil yang ramah dan bersahaja. Di lingkungan kerjanya itu, almarhum Haji Umar juga dikenal salah satu teladan. Sifat tulus ikhlas sebagai tenaga kesehatan di Sidrap tak lekang oleh waktu, terlebih kepada para pasien yang pernah dirawatnya. Kini sang pahlawan itu telah tiada. Selamat jalan, Pak Haji Umar. Insya Allah, surga terbaik untukmu. Kepala Dinas Kesehatan Sidrap, Dr. Haji Andirwansyah Emkes, menyampaikan ucapan bela sungkawa untuk almarhum. Ia pun merasa kehilangan salah satu sosok pahlawan kesehatan. Kami turut mendoakan beliau agar diterima di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan serta kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sri Ayu Rahayu melaporkan.